Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi beberapa waktu yang lalu yang pernah menyaksikan di YouTube bahwa Pelunggo pernah menyampaikan kepada apa namanya kepada masyarakat tentang sebuah cerita pengalaman daripada Bapak Maulana Syekh yang ada di Mekah Al-Mukarramah pada waktu beliau masih belajar. Jadi ada di antara teman-teman beliau ya, ataukah siapa yang mengolok-ngolok beliau. Nah, jadi kami ingin mengetahui secara mendetail tentang hal tersebut. Kira-kira siapalah yang mengolok-ngolok beliau waktu beliau ada di Mekah Al-Mukarramah. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari pengurus wilayah Sulawesi Tengah. Jadi Pelunggo adalah pengurus wilayah Sulawesi Tengah. Pelunggo juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darus Solihin Nahdlatul Wathon Sulawesi Tengah. Memang itu benar, sering kami mendengar para tullab, para talibat yang pernah ngaji di Bapak Maulana Syekh mesti pernah mendengar cerita dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bahwa beliau pernah diolok-olok di Mekah Al-Mukarramah. Memang pernah saya buat videonya di YouTube. Saya masukkan di channel saya, Muzayyin Sobri Channel namanya. Mungkin itu yang Andum pernah saksikan. Benar ya? Jadi memang Bapak Maulana Syekh diolok-olok. Banyak memang para asatiz, bahkan para tuan guru juga bertanya kepada saya. Seperti tuan guru Sahri Ramadan bertanya, tuan guru Marzoan bertanya, tuan guru Hadi Usman, para sebagian masyayikh ma'had yang muda-muda bertanya kepada saya, siapa sebenarnya yang mengololok Maulana Syekh dulu semasa beliau sekolah di Mekah Al-Mukarramah, menimba ilmu di Mekah Al-Mukarramah? Saya jawab, waktu saya dicerita oleh Bapak Maulana Syekh, Bapak Maulana Syekh tidak menjelaskan, menyebutkan siapa nama orang yang mengolok-olok beliau. Akhirnya permasalahan ini saya tanyakan kepada masyayikh kita Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasyri. Saya tanyakan di beliau, saya tanyakan di Idarah juga, di Haji Nasir, yang senior-senior lah saya tanya, Munasan, siapa sebenarnya yang mengolok-olok Maulana Syekh dulu sewaktu beliau sekolah di Mekah? Karena waktu tiang dijelaskan di Musola Abror ngaji dulu, tidak disebutkan namanya oleh Pak Maulana Syekh. Akhirnya singkat cerita, yang menjawabnya adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Anas sambil tidur-tidur waktu itu di Idarah, di Mahat, di Anjani. Beliau menjawab yang olok Bapak Maulana Syekh dulu namanya Haji Jamaluddin namanya. Nah, jadi yang olok-olok Bapak Maulana Syekh dulu namanya Haji Jamaluddin, orang Apit Ai, orang Aimal yang mengolok-olok beliau. Siapa itu Haji Jamaluddin? Nah, barulah dia jelaskan, Haji Jamaluddin bapaknya dari Haji Jalaluddin almarhum, kedua-duanya sudah almarhum. Ya, itulah dia yang mengolok-olok beliau, Haji Jamaluddin, bapak daripada almarhum Haji Jalaluddin Afid Ai. Dia bersamaan sekolah ke dulu waktu. Saya tanya lagi Tuan Guru Anas, apakah beliau itu menjadi tuan guru dulu atau bagaimana? Jawab Tuan Guru Anas, saya kurang tahu kalau dia menjadi tuan guru, kata pasien Tuan Guru Anas. Sampai sana jawaban dari Al-Mukarram Pak Tuan Guru Anas. Apakah dia pernah sekolah di Solatia? Apakah dia haji almarhum Haji Jamaluddin ini menjadi tuan guru setelah pulangnya? Jawab Tuan Guru Anas, saya tidak tahu. Nah, karena itu jawab beliau ya, sampai bisa menjawab sampai di sana. Karena maklum saya waktu diceritakan berkali-kali di Abrar oleh Pak Maulana Syekh, beliau tidak menyebut nama memang.
Cuman karena banyak pertanyaan dari teman-teman, para tuan guru muda yang tidak pernah ikut ngaji di Bapak Maulana Syekh, akhirnya saya tanyakan di Tuan Guru Anas dan jawaban beliau sampai di sana. Nah, begitu. Tapi ini ingat bahwa bukan kita berarti mengungkap kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Memang ada di hadis bahwa uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Jangan ungkap kejelekan-kejelekannya. Hadis ini perlu dipahami oleh para tullab, para talibat, para saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian. Memang ada hadis seperti itu. Tapi itu kan masih bersifat umum. Tidak mutlak seperti itu. Tidak mutlak. Kita dilarang untuk menjelaskan kejelekan orang lain. Sudah kami jelaskan di video ada 6 kondisi boleh menceritakan, bahkan kita dapat pahala menceritakan kejelekan orang lain. Contohnya di Al-Quran, selama dunia ini ada, selalu di Al-Quran dijelaskan kejelekan orang Yahudi, kejahatan orang Nasrani, kejahatan Abu Jahal, Abu Lahab, dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, demikian juga dalam agama, kalau kita sudah mengaji fikih mesti tahu itu. Al-Qadhu laisa bighibatin fi sittatin itu. Mudazallimin, au mu'arifin, au mu'azziri mu'arifin, au muhazziri. Walimuzhirin fiskon wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Yang sudah aji fikih mesti tahu itu. Sudah kami jelaskan di video-video yang sudah saya sebarkan. Silakan bisa dicek nanti 6 kondisi boleh membuka menceritakan kekurangan keaiban orang lain. Bahkan kita akan dapat pahala. Nah, dari itulah saya sampaikan ini supaya kalian tidak salah menerima, tidak salah memahami apa yang pernah kami sampaikan. Tidak selamanya menyebut, menjelaskan keaiban, kekurangan orang tidak dapat dosa. Tidak selamanya. Tapi ada kalanya mendapat pahala. Jadi kita tidak pernah cukup dengan hadis. Harus kita gali hadis, pahami hadis, haji hadis, di ahli hadis. Nanti mereka akan menjelaskan. Bukan hanya baca satu hadis langsung memponis, langsung menjustis, tidak seperti itu. Para fuqaha mereka mengambil hukumnya dari hadis. Oleh sebab itu istilah kampusnya kita tidak pernah cukup dengan Quran. Kenapa? Quran baru dipahami dengan hadis. Kita tidak pernah cukup dengan Al-Quran dan hadis. Tidak cukup kita dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa kita tidak cukup? Tidak levelnya kita. Harus bantuan teknisinya para ulama, karena kita tidak ada hadis yang kita hafal, tidak ada ayat yang kita hafal, paling Al-Fatihah yang kita hafal, hadis paling innamal amalu binniat yang kita hafal, kan begitu. Akhirnya perlu kita teknisi ahlinya, ulama usul fikih, mereka lah yang mengkolaborasikan, mengkombinasikan antara Quran dan Al-Hadis, mengawinkan antara Quran dan hadis, lahirlah anak yang namanya fikih. Alhasil kembalikanlah kepada ahlinya. Nah, ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan antum sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah. Kami alhamdulillah bisa bertemu, bisa bersilaturahim dengan Pelunggum. Mudah-mudahan ini semua adalah sebagai bukti kita semua adalah menjalankan wasiat pesan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk menyebarkan Nahdlatul Watan, menjaga Nahdlatul Watan. Kemudian yang kedua, Badan Guru, yaitu masalah macan putih yang merupakan pengawal daripada Raden Syekhuna Tuan Guru Bajang. Nah, yang tanyakan niki, apakah macan putih niki dia itu bisa dilihat secara zahir atau bagaimana? Ah, ini menarik juga Niki. Jadi memang pernah juga kami ceritakan itu di sebagian pengajian-pengajian bahwa macan putih pengawal Hamzan Wali II. Semenjak Raden Tuan Guru Bajang, Syekhuna Hamzan Wali II, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani, semenjak beliau diangkat menjadi pengurus besar Nahdlatul Watan, dipilih secara aklamasi
semenjak beliau dilantik, semenjak beliau menjabat menjadi pengurus besar Nahdlatul Wathon, memang beliau punya pengawal, tapi pengawalnya itu adalah berupa macan putih. Nah, bagaimana macan putih ini? Apakah hisian atau maknawian? Apakah dia nyata atau tidak nyata? Jawabannya nyata bagi orang yang melihatnya, tidak nyata bagi orang yang tidak melihatnya. Terus bagaimana? Tergantung makam kita lah. Jin, semua kita akan beriman kepada jin. Sampai ada di Al-Quran surat Al-Jin. Sampai ada jin sendiri yang mendengarkan bacaan Nabi. Wa adadul jinnil lazina istama'u qira'atan nabiyyi hina jama'u sissun wa missun sasirun wa nasiru wardan summal arjas wal ardabu. Ada 7 nama jin yang sudah saya sebutkan tadi, itu nama jin-jin yang mendengar bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah, sehingga sampai sekarang ada namanya Masjid Jin. Monumennya ada, masjidnya ada di dekat pekuburan Ma'la yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Siapa yang melihat jin? Jin ada, cuman tidak semua orang bisa melihat jin. Nah, kan hamba Allah ini ada 2, ada namanya jan, ada namanya insan. Yang insan inilah yang kelihatan. Yang jan ini yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan kalau jin. Kalau insan, ya kelihatan. Tapi jin ini, ada sebagian orang diberikan kelebihan, keistimewaan. Likulli shakhsin maziyah. Setiap orang memang punya kelebihan. Terkadang alim dalam bidang fikih, ilmu nahwu, sarap, tafsir. Tapi terkadang tidak punya ilmu-ilmu tentang hal-hal yang bersifat tidak kelihatan. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa masalah macan putih ini adalah nyata bagi orang yang bisa melihatnya, tentu orang-orang tertentu, dan tidak akan nyata, tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang seperti kita ini. Ya, ini juga pernah ditanyakan, saya sendiri ditanyakan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Anas. Ya. Waktu di satu acara lupa saya, basin beliau, berembe ya sebenarnya macan itu, boye me. Si kamu atau berembe basin Tuan Guru Anas kan? Ya, basin Tuan Guru Anas bertanya kepada saya. Ternyata disaksikan oleh Tuan Guru juga itu video-video itu ya. Ayo basin beliau, saksi amek langsung macan atau berembe. Wah, kena boye le video saya kekiriman ke basin. Nah, akhirnya saya jawab kepada beliau, ya memang ada macan yang mengawal beliau. Dan macan itu hanyalah jelmaan, bukan macan asli. Hanya jelmaan. Jelmaan dari siapa? Jelmaan daripada khadam yang berkhidmat, yang mengawal beliau semenjak beliau diangkat menjadi PB. Maklum, kita ketahui Tuan Guru Bajang bahwa dari kecil pun banyak yang menteror beliau. Beliau sering bercerita di majelis dakwah Hamzan Wadi II. Banyak ingin membunuh beliau. Ya, sampai Umi keteteran, pernah sewa polisi, pernah sewa brimob. Banyak orang yang menteror beliau. Itu masih belia beliau. Bagaimana kalau setelah menjadi PB otomatis ujiannya semakin besar dan besar, besar dan berat. Karena besar ujian, wajarlah beliau punya pengawal. Seperti itu semua adalah jelmaan daripada kekaramahan nenek beliau, guru besar kita almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Terus siapa yang menceritakan beliau? Ya, beliaulah yang menceritakan saya. Kan begitu. Ya, beliau yang menceritakan saya bahwa tatkala kalau beliau pulang, ya, macan tersebut naik ke atas rumah beliau, nanti kalau keluar ikut juga mengawal. Akhirnya pesan beliau kepada saya, ya, kalau iring saya jangan terlalu dekat saya beliau. Ndak rapat lalu basil beliau, ndak jauh lalu endah. Nah, itu pesan beliau. Makanya kalau beliau tidak mempersilahkan saya mendekati beliau, saya tidak berani. Karena sudah saya dipesan. Nah, itu pesan beliau. Tidak rapat lalu, tidak jauh lalu. Sampai beliau lamu, kendik surum, tegelemik, tidak tegelemik. Nah, sampai itu pesannya beliau. Dan berani tegelemik makanya. Nah, hadir di pengajian, beliau tidak berani, tidak berani, saya pegang. Nah, inilah jawaban saya. Nah, inilah hasil silaturahim kita pada malam, pada kesempatan ini. Tentu mudah-mudahan bermanfaat apa yang pernah kita sampaikan ini, semua bisa menambah keyakinan, keistiqomahan, keikhlasan untuk kita iring guru besar kita Bapak Maulana Syekh, tentunya melalui orang-orang yang beliau sudah pilih, beliau sudah tentukan sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting mari kita doakan
guru besar kita. Mudah-mudahan barokah, karamat, asrar, puyubat, nafahat yang ada pada beliau ngalir juga kepada kita. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.